aja. Bosan, akhirnya kita akan mulai pembuatan video untuk promosi t-shirt untuk seri KRB yang kedua, yang dimana mungkin nanti akan dibikin 3 video ya. Dan untuk video pertama sekali itu kita akan difokuskan ke baju, detail baju dan segala macamnya. Jadi video yang pertama ini Irfan, Ana dan Alvina memoto dan diiringi oleh teman-teman yang lainnya yang udah pakai baju KRB. Untuk cover nanti kita ambil jalur lurusin aja ya. Jalur lurus sampai kata sana beberapa second lah gitu akan terlalu, dan itu foto ending di video pertama. Kita semuanya berdoa menutup perjalanan agama masing-masing, berdoa di mulai. Ada ininya enggak? Ini nyentri. Oke. Ayo Bu Ana. Bu Ana. CRB. 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 Pin, gimana Pin persiapan hari ini, Pin? Iya, baik. Sudah siap, sudah siap. Siap dong. Siap dong. Siap ya. Moto yang dipakai sama Ipan yang mana? Lepas yang mana lah? Yang Ripan mana? Sempurna? Yang mana? Taiwan mana yang di Amerika? Bisa makanan tuh, Van? Bisa makanan? Ada. Oh, itu ya. Iku dong etikin driver petangnya ya. Ambon reking mau tuh saya. Ada sih. Ah ini kameramen kita nih. Bang Ojan, Bang Ojan kemana aja Bang Ojan? Aduh di Purwakarta. Baru kelihatan lagi ya Bang Andi ya. Jobnya banyak banget. Ojan comeback. Jangan comeback. Kita kayak RNP ya. Wih, RNP. Keren, 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 keren. Dan mau kemana? Ini mau bawa Bina ke Sultan Raja Hotel. Oh. Saya udah izin dulu soal sama istri, gak apa-apa. Sudah jadi rame guys. Mana? Di driver dulu. Di driver. Ketika kita kalian udah masuk belokan ke sana itu kan? Nah, tuh hai hai, dengerin, dengerin. Gimana teh? Agak mencengkam gak teh syutingnya? Ada dagdikduk gimana gitu? Dagdikduk gimana gitu? Tapi masih tetap semangat ya? Ya semangat. Tetap semangat dong. Ngerasain pakai air king gimana nih? Ah, ini keren nih. Keren ya. Apalagi hari ini mau mounting. Bajunya siapa? Bajunya siapa? Bima, Apina. Baru pertama kali ya Apin ya naik air king ya Apin ya.
nanti untuk yang bareng-barengan kita ngambilnya di jalur tengah ini. Di mana nanti posisi depan kan ada 7 motor ya. Posisi depan ada di tengah. Sama Bu Ana ada di samping Ivan. Jadi nanti posisinya mengerucut gitu. Saya ngambilnya zoom dari motor Ivan dulu ini ke belakang, jadi nanti jalannya jangan terlalu cepat. Jadi dari zoom in ke satu motor nanti menjauh, kelihatannya banyak semuanya. Kayak ngerucut apa ya? Fit gitu lah. Iya, fit. Mengerucut, mengerucut. Jadi yang di tengah tuh Ivan sama Ana. Jadi motor sampai di situ aja yang tengah-tengah deh. Hah? Bebas, berarti sampainya di situ aja dulu. Apa di sana sama di situ aja. Ya, oh. Apa? Oh, mau ambil itu. Itu maksudnya kameramen anu tadi ngebut teh ieu mah kada ngilung ngebut kuduna nyantai we. Kan itu lembur teh apa? Nya. Tapi udah bagus tadi. Berarti anu kayak pas nelponan pas di lobi kumaha? Jadi posisi anu teh seolah kada di mana di mana di tangan. Kayak nelpon gitu. Udah nelpon. Oh, jadi tanpa motor gitu. Tanpa motor. Anu nelpon. Nelpon depan, Ivan siap-siap. Ivan ready. Masuklah tadi. Si adik itu tadi putih-putih dulu. Ini kan lagi ngambil event yang keluar nih. Event OTW jeng. Langsung nanti masuk si yang bagang-bagang gitu tuh. Ya kan langsung masuk kan. Itu disambunginnya. Oh siap. Gitu. HP gue cek. HP gue mana? Bentar. Tanggung kameramen. Cakep gak? Cakep gak? Cakep gak? Enggak. Kenapa enggak? Gembul. Nah untuk grading warnanya tuh nanti dibikin lagi nih si warna videonya grading. Nah, warnanya gini nih. Iya warna. Warnanya nanti lagi nih. Nah, jadi sinematik kayak film. Tidak, sinematik disebut. Begini warnanya gini. Orang pasti bakal berpikiran, wih film nih kayaknya gitu. Nah nanti bakal ada bang ambil adegan motor di depannya lah, kayak gitu. Ini yang bikin si Ojan ini yang tadi itu. Mana dia kena editing sama Rahat? Lon. Kena editing, sih kena video nung kemarin perjalanan ya. Mentahannya ada gitu. Apa ini Bu Jamil? Oh, iya. Jadi saya kan kayak kita ngobrolin misalkan ada kayak gitu ini emang kita suka touring kan ada videonya itu bisa. Asal ada mentahnya aja. Bisa kan? Jadi saya perjalanan saya jadi nanti editingnya tuh gampang. Video yang lagi ngomong tinggal ditimpa sama video yang tadi. Gimana Bung Ripan? Ini ketika masih merasakannya motor RX ini? Ini rasanya pengen punya. Pengen punya. Idenya Alipasnya, dia disuruh ngerapin gitu kan. Baik banget, aku bilang aneh banget idenya gak jelas.
Tapi Pina udah cocok ya pakai Reking ya. Iya dong. Dibonceng Reking pun jadi cocok. Ih, angin-angin. Heeh, nya FPP bisa kan. Anjing. Naiknya juga aman tuh. Ya iya aman dah. Nah, ada ya. Oke. Nah, tapi itu gimana? Gimana naiknya gimana? Anjing. Aman. Anjir. Detail ya. Aneh banget, aneh. Istrinya di sini, suaminya sama maduku. Sama bestinya. Sama besti ngerebut suami aku, aneh freak gitu dia. Freak. Ini didorong kan? Wawancara apa? Wawancara apa? Soal ereking. Jadi ini ereking luar biasa banget. Tidak hanya laki-laki. Contohnya ada KRB. Dan di mana isinya adalah bikang semua. Bikang. Ini ada ketuanya, ada Bu Ana. Gimana Bu Ana? Apa tuh? Bukan saya syuting kita hari ini. Haduh. Oh haduh? Haduh. Jangan ditanya malah haduh. Ternyata kayak yang banyak beban gitu ya. Bukan beban, ternyata tidak segampang yang kita pikirkan. Iya. Ini mah belum seberapa. Kalau misalnya kayak aduh video klipnya sapu-sapu ting gusti. Padahal di YouTube nanti lu menit. Ya, padahal kita ini berjuang cuma 1 menit lah. Ya, tapi ini emang enggak hanya beberapa kali tek udah keren loh ini KRB luar biasa. Tentang nomor kayak gitu. Ya, jadi intinya kita bikin sesuatu yang amazing, yang bikin orang wow gitu. Ada apa sih antara RNP Entertainment dengan KRB? Kontengin. Hah? Wew lo, jangan mau lagi. Wew, asa ku mau emang tegagah gitu ya. Pantengin terus di Agen Pest Story. Bagus anjir. Mantap. Gimana suaminya dengan Besti? Jangan, sama dapat belum bisa untuk satu Nusantara. Jangan, berarti tinggal yang ini Jan, nuker kumpul, nelpon. Iya, ini nelpon doang. Kelebihan. Nah, ya, tinggal lebih kumpul, telepon ente kan. Nah, gitu. Iya. Jadi, Didi ke bisa, ke rumpul. Iya. Nah, Stiana berdiri. Belakangnya mah kedengar obrol, lah. Gitu Jan. Tanpa dialog ya? Tanpa dialog. Hanya bobo saja. Wah, minum kesehatan. Kandi kan gak punya bapak, itu minuman keluarga gak boleh. Goblok sih. Sama kita juga gak punya. Oh, ayo kakak ngehani. Minuman keluarga. Ini detailnya. Tadi gimana katanya merasakan dibonceng sama suami orang? Deg-degan gitu ya? Punya besti. Punya besti. Maaf ya besti. Mana bestinya? Maaf dulu. Besti, suaminya dipinjam. Katanya itu udah harus sewa. Suami sewaan katanya. Sampai apa nak? Eltek. Gua sekali dulu. Gua ngetek gitu. Nah ini ada dari anak-anak IRB. Ada Akang siapa Kang? Kikis dari BIRS. Ini juga nih banyak nih. Mau ngambil view yang bagus tuh di atas tuh. Motornya. Tunggu ngeriung aja di depan motor. Iya gitu. Motor aja mak, yang lainnya bawain sih.
motor, geng, sana motor, geng. Oke. Di dalam. Rifan. Gimana syuting kali ini? Ya, ini adegan luar sudah beres. Sekarang giliran yang adegan yang di dalam nih. Ini akan lebih seru, akan lebih deg-degan juga di sini. Nanti akan seperti biasa digarap oleh Ojan. Ojan. Bang Ojan. Ya. Tadi ada sempat tragedi ini ya. Mau jatuh ya, untung aja enggak jatuh ya, Pak. Aduh. Untung aja itu. Kali ini kita syuting di dalam ya. Iya, dalam. Kita sedang menuju ke dalam hotel. Ini hotelnya sangat luar biasa. Kita syuting lagi di bagian inti. Bagian intinya kamar. Ya? Iya. Bang! Kenapa? Kita masuk ke dalam. Ada asisten kita nih, Dendi nih. Gimana, Dendi? Dendi jadi asisten. Tunggu tahun depan. Tahun depan jadi apa? Tahun depan. Dia pengen in frame mulu nih. Iya, dari tahun tadi in frame terus ya. Jadi BA. Apa itu BA? BA apa artinya? Hah? BA. Buang angkot. Tunggu tahun depan. BA. Tapi ini gimana nih sama Ojan? Udah selesai belum? Kisru main Anda. Main Anda. Oh, masih kisru. Iya, main Anda. Yang udah mah udah. Wah, gimik itu mah gimik. Kira itu udah beres, kira itu. Gimik itu gini. Ya, ini sama siapa main Anda, Ju? Dan. Enggak. Hah? Enggak. Sama Ojan sama Dendi akhirnya. Terus buat apa nih rebutin coba? Airnya mana? Kuncinya. Oh, kuncinya di ini. Dendi. Ini ada Buria nih. Halo Buria. Widi, so geli. Emang aku macan. Iya, hari ini soleh sekali Buria, udah ya. Cantik, soleh, baik prik, lagi, prik, baik. Prik. Ini orang banget, Dani gimana itu? Iya, kartu nama. Kartunya nggak bisa di itu kalau ditutupin. Kartu aneh banget, prik, Dani prik. Kuang. Jadi dia biasa kosan kan. Kalau dikasih hotel gini pusing. Itu biasanya top up pakai. Kayak misalkan shooting staycation kuah. Katanya mau shooting staycation. Ini nggak gokil. Enggak, nanti gue itu. Ya, orang lapar gimana sih? Kita mau nungguin orang. Orang kita lapar sekarang. Aku lapar. Ini apa lagi? Aneh banget. Orang lagi gimana lagi di video? Bantikan dapat motor jadi sore ya mau ke apa ke sana? Iya dulu tahan, mungkin pas balik tuh enggak nahan. Siap tag terakhir. Ini ceritanya Pina di sini sebagai apa nak? Sebagai istri. Kekasih gelap. Bukan kekasih, istri kedua. Istri kedua. Oh, istri kedua Arifan. Berhubung di dunia nyata belum ada keberanian jadi di acting dulu aja gitu. Gak berani kalau aslinya takut enggak. Takut banget loh. Enggak, tetap terbaik kan ini Buria nih, tetap terbaik. TBL. Terbaik banget loh. Itu kamu enggak malu sama istrinya? Istri siapa? Si anniversary-nya bisa biar kelihatan gimana ya? Tah gitu tuh. Bisa enggak? Bisa. Kalau itu awas kan ada dua. Mending dua awas kan jadi hiji. Si Hayat. Kemana? Etana dua anak kak kayaknya, kabe. Tah, kita kawin. Enggak masa baju cuma satu sih. Apa di ima tapi baju bukan di situ bukan baju dari. Enggak, baiklah. Eksklusif. Enggak, emang ceritanya udah nginep. Udah nginep. Ah oke. Pas ya, ya ada kunci enggak? Kunci motor. Ah, it's my dream.
Orang mana kini pesta nyusul? Tanya kak dia. Oh iya kan ngobrol masalah kini. Ini seram-seram kue aja. Aku udah coba. Ada kata anak. Hey, ini. Kebikin kameres. Nah saya mah sampai pulang bareng. Kini saya gua. Kayak kurang di kenyaranan dina kontak cabang, di tinggal nanti lanjut ke berikutnya ya, dan juga kita hari ini disponsori oleh ini Market Coffee. Market Coffee. Oh ya. Ada Dandi ya. Oh, ya sekarang Market Coffee mau menyuntik dana ke RMB. Sekarang mau tanda tangan tekan investor. Investor. Amin. Ya. Investor. Amin. Jadi amin. Per bulan mau ngasih 100 juta. Amin. Pay. Amin. Toy tayari segitu. Asalkan ya. Dengan syarat, dengan syarat pernikahan dengan Afina digelar secara. Iya dengan DP toy tayari yang kemarin. Iya DP. Iya. Amin. Kita saya gadein Afina. Gitu. Dan itu yang di sebelah udah nggak konsen karena terlalu capek nggak terlalu nah, dewasa dia kasihan baru buka rekening udah keblokir terlalu dewasa dia ya. Jadi nantikan terus gebrakan-gebrakan berikutnya ya di RNP Entertainment nanti di 28 juga kita ada lagi. Syukran. Oke, masih di RNP Story dan alhamdulillah proses syuting hari ini sudah selesai. Teman-teman dari RIB juga, teman-teman dari Eriakin juga sudah sebagian sudah pada pulang dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan yang pasti nanti kita tunggu hasil seperti apa di video pertama antara RNP Entertainment dan juga KRB ya. Mungkin kita akan tutup podcast, gue mau ngomong podcast vlog ini ya. Tetap pantengin terus di RNP Story dan yang pasti jangan lupa di follow RNP.entertainment. Bye. Itu perlu panitia langsung terjunnya di penonton. Aduh, orang deh.